Halo cuy, kembali lagi di channel Kamari kan. Sebelum videonya dimulai, saya mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe, please subscribe ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat berarti banget untuk saya dan untuk ikan ini semua. Nah, di video kali ini saya mau kasih tahu kalian kalau si ikan toman yang baru banget kita beli kemarin sekarang terserang penyakit white spot cuy. Kalau misalkan kalian bisa lihat, pada bagian tubuh si ikan dekat sirip atasnya banyak banget bercak putihnya ya. Tuh kayak gini. Banyak banget bercak putihnya. Dan yang lebih parahnya, ternyata bukan hanya satu sih yang kena, tapi dua-duanya terserang penyakit white spot cuy. Ya, meskipun si ikan toman yang ini gak sebanyak ikan toman yang ini sih white spotnya. Tapi kalau kita biarin bisa bahaya banget nantinya. Karena apa? Karena white spot ini tuh biasanya menyebar cuy. Bisa menyebar di sekujur tubuh si ikan nantinya. Dan mungkin kalau udah sampai menyebar kayak gitu, si ikan bakalan diam terus di bawah. Terus dia gak mau buat makan juga. Dan lama-kelamaan si ikan juga bisa mati cuy. Dan adanya white spot ini saya curigai dari faktor airnya sendiri sih. Kalau kalian bisa lihat juga, air dari tank si ikan toman ini tuh kotor banget. Padahal baru banget diisi dan baru banget sekali buat dikasih makan juga. Tapi airnya udah kotor banget kayak gini nih. Dan nanti mungkin saya mau kasih filter air aja buat si ikan toman ini. Tujuannya buat narik kotoran dan sisa-sisa makanannya juga ya. Biar tanknya agak jernihan lah, gak kotor banget kayak gini. Nah sekarang saya mau langsung obatin aja si ikan toman ini. Sebelum white spotnya makin menyebar dan makin banyak, nantinya bakalan makin parah buat si ikannya. Nah untuk pengobatan, yang pertama saya mau kurangin dulu airnya sebanyak setengah dari air yang ada di tank ini. Dan kemudian saya mau kasih obat khusus white spot juga. Dan yang terakhir saya mau kasih garam ikan juga. Oke? Cuman tiga hal itu sih akan saya lakuin untuk pengobatan si ikan toman ini. Sekarang kita akan kurangin air yang ada di dalam tank ini dulu. Nah untuk airnya saya rasa udah cukup ya. Saya udah kurangin setengah. Dan sekarang saya mau kasih obatnya. Obat yang saya gunain ini namanya Blitz ya. Obatnya kayak gini. Nah ini obatnya. Obat ini tuh khusus banget buat white spot ya. Buat ngebasmi white spot pada si ikan. Dan harganya relatif murah juga. Saya dapat dari kisaran 7.000 rupiah. Dan ini banyak banget di toko ikan cuy. Buat kalian yang mau cari, kalian bisa dapat di toko ikan terdekat di kota kalian ya. Untuk takaran yang saya pakai, saya nggak gunain banyak-banyak, cuma 3 tetes saja. Dan kalau misalkan tank yang gede sih, tank yang 1 meteran gitu, kalian bisa gunain 4 tetes saja cuy. Oke, kita masukkan aja obatnya ya. 1 2 3. Nah, biarin dulu obat ini tuh menyebar di seluruh air yang ada di tank ini. Kalau udah menyebar, nanti kita akan masukkan garam ikannya ya. A few moments later. Nah, saya rasa udah cukup ya. Si obatnya udah menyebar dan airnya pun udah agak kebiru-biruan. Nah, sekarang saya mau masukkan garam ikannya. Garam ikan yang saya pakai garam khusus ikannya, bukan garam dapur kayak gini. Nah, saya pakai nggak banyak-banyak, cukup 1 sendok makan aja. Oke, kita masukkan aja garam ikannya ya. Kita tabur rata ya. Allahu Akbar! La ilaha illallah, Allahu Akbar! Ikannya kaget cuy, tomannya kaget.
sakit jiwa, sumpah. Kita masukkan dikit lagi. Nah, udah. Nah, kalau udah gini kita tinggal tunggu buat si garam ikannya larut ya. Dan proses kayak gini biasanya makan waktu 2-3 harian sih buat nyembuhin si white spotnya. Dan mungkin di waktu 2-3 harian ke depan saya akan update lagi ya perkembangan si ikan toman ini. Si white spotnya apa emang udah hilang atau misalkan masih ada ya. Kalau misalkan masih ada nanti kita akan tambahin pengobatan berikutnya. Nah, saya rasa cukup sekian dulu video hari ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat banget buat kalian. Kalau ada masukan atau misalkan ada kata-kata saya yang kurang jelas, kalian boleh komen di bawah ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.